Fuh. Makin nipis ya kotak dia eh. So guys, ini dia Samsung Galaxy S21 Ultra 5G yang baru saja dilancarkan di pasaran Malaysia. So sekarang ni diorang tengah buka untuk pre-order Samsung Galaxy S21, S21 Plus dan juga S21 Ultra. So aku akan kongsikan first impression aku dan juga apa yang menarik dan juga apa yang kurang dengan Samsung Galaxy S21 Ultra ni. Seperti korang tengok, kotak dia memang seperti apa yang tertiris sebelum ni. Yang kotak dia memang dah nipis. Dah tak ada charger dalam kotak jualan. Ini bermaksud yang Samsung memang ikut jejak langkah Apple dan juga Xiaomi lah. So benda ni kita tak boleh cakap apa sebab bukannya kita boleh katakan sebagai satu trend je, dia boleh dikatakan sebagai satu tindakan untuk menjaga alam sekitar juga. Tapi aku tak sure sama ada korang okey atau tidak, tapi bagi aku sebagai pengguna smartphone yang dah banyak charger, okey untuk aku dalam masa yang sama. Aku rasa macam korang boleh kongsikan pendapat korang dekat bagi komen sama ada korang okey atau tidak dengan Samsung dah buang charger dalam kotak jualan diorang. Wow. Warna Phantom Black. So nanti aku akan buka smartphone ni, aku akan tengok dulu apa yang dibagi dalam kotak jualan ni. So first thing, kita ada kotak. Kotak dia ni agak tebal eh. Dia punya kotak ni memang very simple, very straightforward. Buka aje terus nampak smartphone. Buka smartphone terus nampak ada kotak ni. So memang very simple, ada SIM injector kat sini. Dalam kotak ni dia bagi kabel USB-C, jenis USB-C. Itu saja yang ada dalam kotak dengan warranty card dan ya, that's it. Kita akan buka terlebih dahulu. Wow. So untuk panel belakang yang ada pada Samsung Galaxy S21 Ultra ni, dia punya panel adalah jenis matte black dan logo Samsung ni dia macam ada kesat-kesat sikit, macam kilau, and then dia punya camera bump yang sangat-sangat besar yang juga matte black, dan frame dia adalah jenis aluminium dengan screen yang tidak terlalu melengkung sangat, tapi dia still melengkung pada bahagian kiri dan juga kanan. So melengkung dia tu tidaklah seteruk macam korang nampak pada Huawei Mate 40 ataupun pada smartphone-smartphone yang mempunyai edge display yang teruk kan. Melengkung dia bagi aku acceptable, boleh dipakai lah untuk S21 Ultra ni. First impression aku dengan dia punya screen memang superb gila. Samsung punya screen memang tak pernah mengecewakan. Untuk screen yang digunakan pada Samsung Galaxy S21 Ultra ni menggunakan Dynamic AMOLED 2X yang bersaiz 6.8 inci dengan refresh rate sehingga 100Hz yang juga ada HDR10+. So dari segi dia punya resolution, korang boleh gunakan sekarang WQHD Plus dengan refresh rate sehingga 120Hz. So korang boleh setting the highest resolution yang ada pada Samsung Galaxy S21 Ultra ni tanpa dia downgrade kepada refresh rate yang rendah macam Samsung Galaxy S20 ataupun Note 20 yang sebelum ni. So kalau kita gunakan refresh rate yang tinggi, dia akan downscale kan dia punya resolution. Tapi untuk ni, dia akan stay dekat WQHD Plus punya resolution dan korang still boleh gunakan refresh rate yang tinggi. So itu menarik dan pembaharuan yang Samsung cuba letakkan pada Samsung Galaxy S21 Ultra ni, yang aku rasa sepatutnya diorang letakkan benda ni dah lama dah. Maybe disebabkan oleh bateri. So untuk bateri yang ada pada S21 Ultra ni menggunakan 5000 mAh yang sangat-sangat besar dengan fast charging 25W, wireless 15W dan juga reverse wireless charger 4.5W lah. So dia ada fast charging sampai 25W saja. 2021 sampai 25W saja. Bagi aku still relevant untuk 25W, but still kalau bagi lebih fast charger tu lagi bagus lah untuk premium phone yang dengan harga lebih RM5,000 macam ni kan. So dari segi dia punya kualiti binaan, aku dah mention tadi menggunakan Corning Gorilla Glass Victus pada bahagian screen dia, dan belakang adalah glass frame aluminium dan juga dia ada ketahanan jenis IP68 water and dust resistant. So untuk spesifikasi yang ada pada Samsung Galaxy S21 Ultra ni, aku boleh consider dia sebagai premium high-end flagship yang korang akan dapat dengan harga bermula RM5,299. So kalau kita tengok balik harga yang ada pada S20 Ultra yang dilancarkan pada awal tahun 2020, memang harga dia ni lebih RM300, naik jugalah kan. Tapi dia tak bagi charger dalam kotak jualan, tapi banyak juga upgrade yang dia bagi pada S21 Ultra ni. Aku tak pasti sama ada aku okey ataupun aku tak okey dengan apa yang ditawarkan dengan harga dia yang lebih mahal.
Sebab bagi aku, kalau dia double charger, sepatutnya harga dia lebih murah, ataupun maybe boleh consider harga dia stick to the price lah. Macam S20 Ultra dulu dengan harga RM5,000, tapi untuk ni RM5,300. So kalau dia consider RM5,000 juga ataupun murah sikit daripada RM5,000, maybe boleh consider lah untuk kita terima dan kita okay dengan tak ada charger ataupun tak ada earphone dah dalam kotak jualan seperti S21 Ultra ni. But then harga dia lebih mahal, so korang decide sendiri lah sama ada okey untuk korang ataupun tidak okey. Untuk dia punya speaker, menggunakan stereo speaker atas dan juga bawah, dan aku akan bagi korang dengar macam mana dia punya speaker sama ada mantap ke tak mantap. Okey, ini dia volume paling maksimum sekali. Speaker dia sedap. Sedap. Bersama aku lagi, Faizan. So dalam video kali ni aku nak kongsikan aku punya pengalaman penggunaan selama 2 minggu. So walaupun aku tutup speaker bawah, tapi speaker atas masih kuat. So speaker untuk Samsung Galaxy S21 Ultra ni memang mantap gila. Dari segi dia punya button, korang boleh nampak dia ada power button dan juga ada volume button pada bahagian kanan. So pada bahagian kiri ni tak ada apa-apa, dan pada bahagian bawah ni ada SIM slot, ada speaker dan juga ada USB-C port dan juga microphone. Satu benda korang kena tahu yang Samsung dah buang dia punya micro SD slot. Maknanya korang kena gunakan storage yang ada pada smartphone ni saja tanpa korang tambah storage yang ada pada micro SD lah. Benda lain aku nak mention pasal S21 Ultra ni adalah pasal dia punya kamera. So seperti korang nampak, kamera dia memang sangat-sangat besar, kamera bump dia, dan bila aku letak atas meja memang boleh terangkat. Dan obviously korang akan pakai casing dia kan, so tak ada isu sangat pasal benda tu. And untuk kamera ni sebenarnya dia bukannya 5 kamera, tapi dia gunakan quad kamera saja, 4 kamera saja, sebab pada bahagian atas ni adalah laser autofocus. So untuk kamera dia menggunakan kamera utama 108 megapixel f1.8 next generation. So dia adalah 108 megapixel kamera yang terbaru daripada Samsung sendiri. Dan kamera kedua adalah kamera 10 megapixel f4.9 periscope telephoto. Kamera ketiga adalah 10 megapixel telephoto juga, dan kamera keempat adalah 12 megapixel ultra wide. So basically untuk Samsung Galaxy S21 Ultra ni menggunakan 2 kamera telephoto. Untuk kamera yang ada pada S21 Ultra ni, dia boleh zoom sehingga 100 kali. Okey, aku akan ambil gambar selfie dan aku tunjukkan semua sampel gambar dekat korang eh. So untuk kamera utama dia mampu merakam video sehingga 8K dan juga 24fps, manakala untuk selfie kamera dia mampu merakam video sehingga 4K 60fps. So dari segi rakaman video tu, memang biasanya aku akan rakam 1080p sajalah, tak adalah sampai 8K kan, tapi maksimum aku akan rakam sehingga 4K lah. Itu depends on situation dan juga keperluan aku juga. Dan satu benda lagi korang kena tahu, yang Samsung Galaxy S21 series kali ni menggunakan chipset Exynos 2100. So dari segi benchmark tu, aku boleh nampak yang chipset yang ada pada S21 Ultra ni memang sayang-sayang macam Snapdragon 888 saja. Dia punya benchmark, dia punya performance, dia punya CPU, GPU, dia punya gaming apa semua, aku nampak benchmark tu kita boleh katakan yang Exynos ni still kalah tipis dengan Snapdragon 888. Tapi still, dia punya kebolehan agak luar biasa lah kalau kita nak bandingkan dengan Snapdragon 888. Cuma dari segi penggunaan tu, kita tak tahu lagi macam ni, sebab aku baru je buka daripada kotak dia dan baru je guna. Aku tak tahu sama ada dia punya kepanasan tu akan terlalu overheat ke, ataupun gaming experience tu terlalu teruk ke. Dan so far dengan Samsung Galaxy S21 Ultra ni, aku memang puas hati overall dengan spesifikasi dia. Cuma itulah, kotak dia makin nipis lah, korang nak kena beli charger secara berasingan. So ya, itu saja first impression aku pasal Samsung Galaxy S21 Ultra ni. Harga dia bermula dengan RM5,299 untuk 12GB RAM dan juga 256GB storan, manakala untuk the highest varian adalah 16GB RAM dan juga 512GB storan. Dia dijual dengan harga RM5,899. Gila betul harga dia. So korang just nantikan next review nanti, sama ada Exynos 2100 bagus atau tidak, ataupun sama je macam Exynos yang sebelum ni. So guys, ya, kita akan tunggu. So guys, itu saja untuk video kali ini, dan aku harap korang enjoy dengan video ni, dan aku harap video ni bermanfaat untuk korang semua untuk decide sama ada S21 Ultra ni sesuai untuk korang atau tidak. Jangan lupa untuk like, comment dan share video ni, subscribe channel aku, follow Twitter dan juga IG aku. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam video. Assalamualaikum. Bye. Aku suka gila dengan warna matte black ni. Smooth.